tak perlu gentar. Itu tegas jurulatih negara Dollar Saleh, tidak mahu cepat melatah walaupun dua aksi pertama saingan Piala EFF berlangsung di Stadium Jalan Besar membabitkan pertembungan dengan Thailand dan Myanmar. Laporan Fina Nasrum. Dolah tidak rungsing walau bantahan FAM kepada Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara AFF untuk menukar venue perlawanan bagi dua aksi pertama di Stadium Jalan Besar ditolak. Keadaan itu tidak memihak kepada siapa-siapa, memandangkan Thailand maupun Myanmar juga berhadapan situasi sama dengan Malaysia, kurang pengalaman di atas padang tiruan. Thailand juga membuat rayuan yang sama dengan Malaysia. Itu sudah cukup menggambarkan finalis 2012 itu juga risau keadaan padang beri kelebihan kepada pihak lawan. Beza dia, kita akan bertemu Thailand dan Myanmar di padang artificial tu. So, saya rasa kedua-dua pasukan pun, ketiga-tiga pasukan sebenarnya pun apa, memang tak berapa selesa dengan keadaan padang. Thailand pun sendiri buat bantahan, begitu juga dengan Myanmar. Mujur aksi terakhir peringkat kumpulan dengan pasukan tuan rumah Singapura berlangsung di Stadium Nasional yang menggunakan padang rumput asli. Sementara itu, pentas final Piala Malaysia mungkin beri risiko kecederaan kepada 8 pemain dari Johor, Darul Takzim dan Pahang yang perlu lapor diri ke kem latihan negara pada Ahad. Dolah tidak letak syarat untuk mereka mengelak dari sebarang kecederaan. Sebaliknya, mahu lihat sentuhan sebenar berjaya dipamerkan mereka pada Sabtu di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya tak fikirkan itu. Bagi saya biarkan pemain-pemain fokus untuk perlawanan akhir. Saya tak ada apa-apa bimbang masalah kecederaan apa semua. Kita ada 35 players. Jadi saya tak khawatir untuk apa pertukaran pemain apa semua. Saya tak khawatirkan itu. Berikut adalah jadual perlawanan membabitkan Malaysia di dua lokasi, Stadium Jalan Besar dan juga Stadium Nasional Singapura.